Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya ada di Pasar Kutu Arjo. Di sini ada terminal non bus Kutu Arjo yang diisi bus-bus dengan trayek lokal seperti Kutu Arjo menuju ke pesisir selatan ke Tawang dan Kutu Arjo menuju ke Prembon Kebumen. Oke, ini adalah suasana di terminal non bus Kutu Arjo. Saya video dari bagian atas Pasar Kutu Arjo. Halo. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Arif. Mas Arif, ini bawa bus jurusan mana, Mas? Ketawang Kutu Arjo. Oh, iya. Ke pesisir ya, Mas? Iya, pesisir pantai selatan. Oh. Tahun sewu, dampak dari larangan mudik pada tahun ini gimana, Mas? Alah, dampaknya nemen banget, Mas. Kerasa banget semenjak ono COVID-19 ini, yuk, kerasa banget. Sepi ya, Mas? Sepi banget, Mas. Biasanya kalau tahun-tahun sebelum ada larangan tuh gimana, Mas? Ya, nek sebelum ada larangan ya alhamdulillah masih bisa lah, masih ada penumpangnya, Mas. Iki selama ono COVID ini penumpangnya ra ono ya. Blas ya. Iya, blas. Saran untuk pemerintah gimana, Mas? Saranane ya nek iso ya jaluk tolong ya, iki apa jenenge
COVID-19 ini ya mudah-mudahan cepat hilang, bisa kembali kerja normal meneh kayak biasane. Oh, amin amin. Oke. Oke, makasih Mas ya. Ya, sama-sama Mas. Oke teman-teman, itu adalah video dari Terminal Kutoarjo hari ini. Larangan mudik memang sangat berdampak besar bagi transportasi, khususnya transportasi darat seperti bis. Bis engkel ini yang melayani jurusan Kutoarjo Ketawang maupun Kutoarjo Kebumen, biasanya andalan mereka hanya anak sekolah. Jika orang pergi ke pasar, ya mungkin hanya langganan saja, karena sekarang ini banyak sekali orang yang memilih menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor. Dan larangan mudik dan corona ini, virus ini sangat-sangat berdampak besar pada kelanjutan ekonomi supir-supir bus ini, karena yang pertama sekolah tidak lagi dilaksanakan di sekolah mereka, yaitu hanya dilakukan melalui daring. Dan jika setiap pagi supir-supir bus ini, khususnya supir bus yang menuju ke selatan ya, ke sisir Purworejo, bisa mendapat penumpang dari arah Jakarta yang turun di Kutoarjo lalu meneruskan menuju ke pesisir Purworejo menggunakan bis ini. Namun sekarang semenjak tidak ada atau diadakannya larangan mudik, bus ini tidak melayani sama sekali. Hanya melayani orang yang ke pasar, itu pun sangat jarang. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi virus corona ini segera hilang dari muka bumi. Semoga semuanya bisa kembali normal dan perekonomian kembali berjalan. Oke. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.